Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Play Together. Oke teman, di video kali ini aku akan beritahu cara mendapatkan ini ya, cara mendapatkan truk es krim teman-teman ya, dengan cara menyelesaikan semua quest-quest yang ada di depan layar kalian ini ya. Yang pertama di sini, mulut penuh es krim, makanlah es krim dengan lahap. Nah ini teman-teman bisa makan es krim ya, bebas ya. Kalau kalian punya es krim, tinggal makan aja bisa. Atau kalau kalian nggak punya es krim, kalian bisa beli di Mbak Es Krim seperti ini ya. Nih kayak gini. Oke, nah sudah, nanti kalian langsung makan ya. Nah ini kalian langsung makan dan boom, selesai ya, ini ya. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, halo. Nah terus di sini kalian klik lagi ya, nih dapat. Nah dapat ya, dapat 50 koin es krim. Nah terus di sini ada lagi misi yang mengenai Mbak Es Krim, yaitu yang ini. Ya, ambillah foto bersama Mbak Es Krim. Nah, ini kita harus ambil foto dulu ya, teman-teman ya, sama Mbak Es Krim biar enak ya. Kita ke Mbak Es Krim, kita coba foto kayak gini ya. Nih, foto selfie. Tapi kelihatan Mbak Es Krimnya ya. Nih kayak gini nih. Nah, kayak gitu ya. Harus kelihatan Mbak Es Krimnya. Oke. Nah, terus sudah selesai, kalian klik lagi. Nah, dapat ya. Jadi total dapat 100 koin es krim ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan misi yang ini nih. Momo es krim, tolong dengarkan permintaan sapi Momo ya. Nah ini sapi Momo ini adanya di resort ya. Jadi teman-teman nanti bisa selesaikan apa misinya ya. Sebanyak dia tadi aku udah nyelesaikan satu ya. Itu dapat hadiah kotak susu. Nah ini teman-teman langsung aja pergi ke tempatnya resort island. Temui Mbak Momo ya. Kalau di video pertama itu nggak ada kan aku masukin Momo. Nah ini aku akan coba selesaikan ya. Karena aku pisahkan aja biar nggak digabung ya. Nah Mbak Momo ini atau sapi Momo itu ada di daerah resort island. Jadi teman-teman ke resort island ya, ke sini nih. Nah ke situ ya tuh yang rame-rame tuh. Nah itu kan ada 15 misinya ya. Nah nanti aku akan coba selesaikan, nanti akan aku cepetin aja ya. Nanti satu hari dapat berapa akan aku jelasin ya. Jadi teman-teman simak aja. Oke. Oke teman-teman, tadi sudah selesai ya misi sapi Momo, dimana aku dapat misi yang agak-agak rumit ya. Yang pertama tadi mancing ikan mas, terus yang kedua tadi mancing ikan ayu. Untuk ikan mas kalian bisa mancing di daerah perkemahan, terus untuk ikan ayu kalian bisa mancing di dalam mall yang kolamnya bulat itu, yang bisa mancing dapat lumba-lumba pink ya. Jadi sudah selesai ya Momo di sini, sapi Momo maksudnya, sapi Momo di sini kita satu hari untuk hari ini ya dapatnya 4 ya. Ini sudah selesai ya 4 ya Momo es krim. Terus kita langsung lanjut yang ini.
dapatkanlah hadiah hari kelima dari daftar kehadiran es krim. Nah, untuk yang ini kita bisa dapat ini di hadiah kelima ya, di hadiah yang ini. Jepit rambut es krim ya. Jadi teman-teman harus login kurang lebih 4 hari lagi ya untuk mendapatkan stiker yang ini. Oke, karena daftar hadiah hari kelima. Oke. Terus nextnya lagi, selanjutnya ini sudah kita selesaikan ya tadi, tolong dengar permintaan Coop. Nah, Coop ini yang di video yang awal yang baru aku upload tadi. Nah, itu ada misinya, yaitu untuk hari pertama dapat 7 ya. Nggak tahu nanti kalau hari kedua, hari ketiga ya. Kalau hari kedua biasanya lebih dikit biasanya ya. Terus juga sama yang ini. Yang es krim cone ya, es krim cone ini sama permintaannya kakak beradik tadi ya. Nah, itu Coop dan cone. Ini untuk satu hari pertama itu dapatnya 7. Nggak tahu kalau hari kedua, ketiga dan seterusnya ya. Terus yang ini tadi kita sudah ini ya, beli es krim ya. Berfoto dengan es krim, dengan Mbak es krim ya. Terus ini. Nah, ini apa nih? Buatlah item bertema es krim di bengkel. Oke, untuk yang ini teman-teman kalian bisa langsung pergi ke bengkel ya. Jadi gunakan koin kalian dan gunakan beberapa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat barang tema es krim ya. Nah, kita langsung aja ke sana ya. Kita ke bengkel. Kebetulan aku udah buat satu kursi ya. Aku sudah buat satu kursi untuk kita dudukin karena ada questnya juga nanti ya. Tapi di sini aku akan coba tunjukin lagi ya. Kalian tinggal bikin aja nanti sudah kehitung gitu ya. Nah, itu gimana Bang maksudnya? Kayak gini nih. Nih ya, kayak gini. Nah, aku kan sudah bikin satu ya di sini ya. Nih, kalian bisa lihat ya. Aku sudah bikin satu. Nah, teman-teman tinggal langsung aja bikin di bengkel lagi di sini ya, bebas. Kalian mau bikin apa aja ya. Mau bisa sepatu ya kan, atau mungkin keranjang, bisa untuk event, bisa teman-teman ya. Nah, ini aku bikin apa ya? Nah, aku bikin yang ini aja ya. Aku mau bikin yang ini, tema es krim nih ya. Ini tema es krim. Aku bikin ini atau enggak ya? Bikin aja deh ya. Bikin aja, aku mau bikin yang ini, kita buat ya. Nah, sudah ya. Ini aku nunggu 4 jam, tapi kalian enggak usah nunggu 4 jam. Teman-teman yang penting sudah bikin aja, nanti akan kehitung ya. Nih, kayak gini, ya kan? 2/5. Kalau mau cepat ya, kalau teman-teman mau cepat, kalian tinggal bikin yang quest-quest yang gampang itu ya. Quest yang ini nih. Nah, kalian bisa bikin bukan ini. Yang ini nih, quest yang ini bisa kalian bikin ya kan. Terus kalian bikin yang ini juga bisa, yang penting kalian lengkapin barang-barang yang dibutuhkan di dalamnya apa gitu ya. Oke, terus nextnya lagi ini ya. Nah, yang ini, nah ini adalah pasang dan cobalah duduk di kursi es krim di rumahmu. Nah, ini aku udah bikin tadi ya, bikin satu bangku es krim. Yang mana Bang? Ini bangku yang ini nih, aku udah bikin ini, yang ini ya. Nih, kalian bebas mau yang warna hijau, mau warna biru, mau warna pink, ataupun yang warna kuning, bebas ya. Aku udah bikin dan kita langsung coba dudukin ya. Oke, kita dudukinnya di mana Bang? Ya di rumah kita otomatis ya. Jadi itu barang dekorasi, nanti barang dekorasinya kalian taruh rumah, terus kalian dudukin, udah. Nah, ini masalahnya misalnya kalau misalnya kalian gak mau bikin kursi atau kalian mau ke tempatku bisa ya duduk, tapi gak tahu questnya bisa selesai atau enggak ya, aku enggak tahu. Cuman kalau kalian mau coba-coba ya ke rumahku bisa duduk di kursi esnya, bisa. Tapi enggak tahu selesai atau enggaknya, enggak tahu ya. Apakah nanti ini harus bikin sendiri atau bagaimana ya, aku enggak tahu ya teman-teman ya. Oke, nah ini sudah selesai ya. Nah, sudah selesai. Ini aku udah di rumah maksudnya. Nah, ini aku taruh es krimnya yang baru aku bikin ya. Nih, yang warna biru ya kan. Nah, ini aku udah baru bikin. Terus aku taruh di sini aja deh biar teman-teman kelihatan ya. Nah, nih. Oke, nah setelah ini langsung kalian dudukin. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini aku nggak tahu bisa pakai punya orang atau enggak, aku nggak tahu. Tapi kalau teman-teman mau coba silakan aja duduk di rumahku, karena ini kursi es krimnya aku taruh di sini. Jadi dari pintu depan kalian langsung ke kiri, ke kanan langsung dapat kursinya. Bisa atau enggaknya aku nggak tahu, tapi kalau mau coba silahkan ya. Oke, nah ini aku mau ambil ya. Nih dapat nih, lumayan nih. Dapat 75 koin, mantep ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kedelapan misi yang harus kalian selesaikan semuanya ya. Nanti untuk biar mendapatkan ini truk es krim hadiah utamanya ya. Dan menurut aku yang paling susah itu misinya si Momo ya. Misinya si Momo, si sapi itu yang aneh-aneh ya. Yang nangkap ikan mas, terus juga nangkap ikan ayu, itu dimana teman-teman kalau misalnya punya stok ikan mas ya, kalian bisa kumpulin aja ya. Terus kalau kalian punya stok ikan ayu, kalian kumpulin aja ya, kalian mancing-mancing. Nanti pas sudah besoknya kalian tinggal ke Momo. Kalau misalnya kalian beruntung dapat misi ikan mas atau ikan ayu, sudah langsung klik aja, langsung nonton iklan, beres ya.
Oke deh teman-teman ya, mungkin segini aja videonya ya. Jadi memang agak ribet kali ini, event kali ini, tapi nggak apa-apa, nikmatin aja teman-teman ya. Namanya juga game, biar nggak boring gitu ya, biar nggak gitu-gitu aja. Jadi harus dinikmati ya. Buat teman-teman yang mungkin males mager ngerjainnya, ya jangan males ya, kerjain aja, slow aja, santai aja. Ingat hadiahnya bagus loh ya, nih hadiahnya bagus, dapat truk es krim. Terus kalau untuk yang koin, kalian bisa dapat baju es krimnya. Kalian tinggal cek di bengkel. Itu udah aku bahas di video yang pertama tentang event es krim update Play Together ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau misalnya ada tambahan komentar, silahkan jadi komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.